Halo guys, kalau kalian punya ternak seperti lembu, sapi, dan kerbau, domba, kemudian tiba-tiba ternak kalian itu kebanyakan diam dan jalannya sedikit pincang, kemudian nafsu makannya itu berkurang tidak seperti biasanya, waspadalah, ada kemungkinan ternak kalian itu terkena penyakit virus mulut dan kuku. Seperti apa penyakitnya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah guys, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nardisu. Channel tentang peternakan ya, baik itu bebek, kerbau, dan lain-lain. Nah, jadi guys, kebetulan saya ini punya ternak kerbau sebanyak 10 ekor. Jadi kebetulan ternak kami ini sudah terkena penyakit yang saya sebutkan tadi, penyakit mulut dan kuku. Jadi penyakit mulut dan kuku itu bahasa Inggrisnya foot and mouth disease atau PMD. Itu disebabkan oleh virus tipe A dari famili Picornaviridae genus Aptovirus. Jadi virus itu sangat bahaya karena penyebarannya sangat cepat sekali. Awalnya saya mendapat kabar dari kota lain yang berdekatan dengan kota kami, di sana sudah terkena beberapa ekor, bahkan ratusan ekor terjangkit virus PMD, PMK, dan itu sangat fatal. Kemudian setengah bulan berlalu, di tempat kami ini mulai terkena wabah virus itu. Jadi virus itu gejalanya bisa ditandai dengan yang saya sebutkan dari awal tadi, ternak kita itu kebanyakan diam apabila di lahan rumput, kemudian dia nggak doyan makan alias nggak nafsu makan. Kemudian ciri-cirinya lagi, suhu tubuhnya itu lebih panas dari yang biasa. Kalau yang biasa dia hanya dari mulai 33 sampai 35 derajat Celcius. Kalau dia terkena virus itu, dia bisa mencapai 50 derajat Celcius. Rata-ratanya dari 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya lagi, mulutnya itu tidak memamah biak. Biasanya kalau kerbau atau sapi, mulutnya itu akan memamah biak, bergoyang-goyang apabila dia posisinya tidur atau diam. Nah, kalau sekarang ini dia tidak memamah biak. Dan keluar lendir dari mulutnya. Kemudian lagi, lidah dan gusinya itu berwarna merah-merah, seperti luka, kalau kita seperti sariawan. Nah, demikian. Itu ciri-cirinya. Kemudian lagi itu kalau kita cium, bau. Bahkan dari jarak 1 meter aja itu sudah terasa bau. Nah, ciri-cirinya lain lagi, kakinya ini kalau sudah patah ya guys. Kalau sudah patah, ini kukunya ini dia akan mengelupas. Akan terbuka dia. Dan seperti luka dianya. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Jadi, karena dia memang merasa kekit, otomatis kerbau ini enggak doyan makan. Nah guys, cara penularan virus itu bisa beberapa macam ya caranya ya. Gejalanya itu timbul karena ternak yang sakit itu bersentuhan langsung dengan ternak kita yang masih sehat. Kemudian dari air liurnya itu mengenai ternak kita yang sehat. Jadi gini maksudnya air liurnya itu, ketika kerbau ini makan rumput, kemudian lendirnya itu masih tertinggal di rumput-rumput yang dimakan dia, dan kerbau yang lain, ternak yang lain itu ikut memakannya, memakan sisa yang dimakan kerbau kita yang sakit. Nah, seperti itu cara penularannya. Bisa jadi dari impor daging dari luar negeri, bisa jadi dari Thailand, Malaysia, Filipina. Yang jelas impor daging dari luar negeri, karena daging tersebut tidak steril, maka itu bisa menyebabkan. Karena virus ini penyebarannya bisa melalui angin juga. Jadi sangat cepat terkena ternak-ternak kita yang sehat. Nah, demikian guys. Untuk masa inkubasi, penyakit itu usianya 2 sampai 14 hari. Untuk masalah inkubasinya. 14 hari itu dari mulai gejala sampai penularannya ya guys. Nah, seperti itu. Untuk proses penyembuhannya itu dimulai dari 8 sampai 15 hari. Jadi kalau seandainya
ternak kita itu masih bisa bertahan dari 8 sampai 15 hari, itu artinya hewan kita akan selamat. Tapi kalau sudah dia nggak bisa bertahan, artinya dia masih doyan makan, maka ternak kita itu bakalan selamat. Nah, demikian. Untuk cara pengobatannya, apabila ternak kita sudah terkena, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Seperti yang kami lakukan ini, yaitu yang pertama, segera panggil dokter hewan. Nah, kemudian dokter hewan itu nanti akan datang ke tempat kita dan menyuntikkan hewan-hewan kita ini. Yang disuntikkan itu ada 3 macam. Yang pertama, vaksinasi. Kemudian yang kedua, antibiotik. Dan yang ketiga, untuk nafsu pendamah makan. Nah, demikian. Itu yang ketiga, itu poin yang ketiga adalah dia vitamin, berbentuk vitamin. Nah, jadi itu caranya. Kemudian bisa juga kita tambahkan, apabila kita ingin menambahkannya, bisa juga dengan jamu-jamuan. Jamu-jamuan kita kasih minum. Saya rasa kalau jamu memang agak sulit untuk memberikan ke ternak kita, karena memang ternak ini sangat susah ya kalau kita suapi. Nah, demikian. Baru yang kedua, cara yang lain adalah kita menyemprotkan obat sariawan. Bisa kita beli di apotek terdekat lah, untuk obat manusia ya, sariawan. Kalau kami di sini abotil namanya. Itu kami semprotkan menggunakan semprotan key spray atau semprotan hand sanitizer. Teman-teman kalau punya di rumah botol-botol sisa, yaitu terlebih dahulu dicuci dulu, kemudian obat sariawan kita tuangkan ke dalam botol tersebut dan kita semprotkan ke mulut kerbau kita, ke mulut ternak kita. Nah, ini dia, biar supaya dia luka yang ada di lidah dan gusinya cepat sembuh. Nah, demikian. Kemudian lagi untuk minum, kita campurkan dengan air garam kalau kita memberikan minum. Kalau dosisnya itu kalau bisa ditambah dari yang biasanya. Kalau biasanya kita kasih 2 sendok, kita tambah lagi menjadi 4 sendok. Nah, demikian guys. Jadi sekarang ini kita nggak tahu kondisi alam yang sekarang ini, setelah virus corona menyerang manusia, kini hewan kita itu terkena virus mulut dan kuku. Jadi kalau itu sudah nggak bisa terkendalikan lagi, kalau sudah parah, ternak kita ini bisa saja akan mati. Ya, sebagai logika, karena mulut dia sakit, karena kaki dia sakit, jadi badan dia panas, merasakan itu semua, dan dia pun nggak nafsu makan. Pada dasarnya kerbau ini sama seperti kita kalau lagi sakit. Jadi kita sendiri saja pun kalau sakit pasti nggak nafsu makan. Kalau udah nggak nafsu makan, ujung-ujungnya pasti kurus. Nah, seperti ini, kerbau ini kurus. Kalian bisa lihat ini tulangnya nampak. Tuh. Nah. Dan yang itu alhamdulillah dia udah makan ya, karena kemarin kena juga dia ini. Dan di ujungnya sana juga, sebelah sana itu kerbonya. Nah, itu udah agak lumayan mendingan lah dari yang kemarin. Kemudian cara lain lagi untuk mencegah virus itu semakin luas, yaitu membersihkan kandang secara rutin ya guys. Membersihkan kandang supaya tidak kotor, dengan tujuan agar bersih terus menerus. Dan kemudian kita semprotkan sekeliling kandang, sekeliling pekarangan rumah kita menggunakan kalian bisa menggunakan deterjen atau sabun pencuci piring. Itu bisa kita gunakan untuk disemprotkan ke sekeliling rumah dan sekeliling kandang, tujuannya untuk membunuh virus-virus yang tertinggal di kandang. Nah, demikian guys. Jadi untuk videonya cukup sekian. Ya, semoga teman-teman yang punya ternak di luar sana, yang menonton ini khususnya, bisa membantu untuk informasi tentang penyakit virus mulut dan kuku ini. Untuk selengkapnya kalian bisa baca di deskripsi, karena di deskripsi akan sangat lengkap beritanya secara jelas. Karena kalau diucapkan mungkin ada kata-kata yang saya kurang paham, sehingga teman-teman kurang memahaminya. Nah, demikian. Oke, cukup sekian video singkat saya ini. Semoga membantu teman-teman semua.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki dan disehatkan ternak serta serta orangnya. Nah, seperti itu ya guys. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum.